Gak boleh, Aa, nanti gimana kalau kena barang-barang? Eh, maaf bu, gak sengaja. Ngagetin aja, untung jantung ibu gak copot. Terus kalau mau main itu gimana dong bu? Tuh mainnya di halaman depan rumah aja, tapi hati-hati ya, awas ke jalan. Nih. Ibu katanya kan gak boleh main di dalam rumah. Ibu lupa. Ibu biasanya ngomong doang, ibu. Aduh, gerah banget nih cuaca. Pengen yang seger-seger. Ada minuman apa ya di rumah? Gak ada apa-apa. Oh, iya. Kan di lemari ada susu buat ibu menyusui. Aha. Strawberry, seger banget nih kayaknya. Siap diminum. Bu, lagi minum apa bu? Mau dong bu. Gak boleh Ajupi. Emangnya kenapa bu? Ini kan susu buat ibu hamil Ajupi. Kenapa bu gak boleh? Aduh, pokoknya gak boleh deh. Halo, siapa ya? Oh, Nona? Apa kabar, Non? Ih, udah lama yang kita gak ketemu. Oh, kangen banget ya. Kapan ya kita meet up? Kesempatan nih. Hey. Ya, waalaikumsalam. Aduh, kangen banget ya. Iya, tadi kan pengen minum susu. Aduh. Oh, Ajupi, no. Kok susu ibu dihabisin sih? Abisnya ngiler, bu haus. Loh, kok gitu sih? Tahu nggak Ajupi? Ini kan susu khusus untuk ibu hamil. Kalau diminum sama laki-laki, nanti bakalan hamil loh. Ih, serem. Nggak percaya ah, bu. Ih, dasar bocil. Ngantuk, jadi mau tidur. Kenapa perutku? Oh no. Kok bisa jadi gini perutku? Apa gara-gara tadi minum susu hamil? Tidak. Itu lihat perut Ajupi nggak apa-apa kok. Iya ya, nggak apa-apa. Ayo bangun. Ajupi mimpi tuh tadi sebelum tidur pasti lupa berdoa. Emang Ajupi mimpi apa sih? Mimpi perut Ajupi kayak perut ibu hamil. Tuh, ini pasti gara-gara tadi nih Ajupinya nakal sih, nggak bisa dibilangin sama ibu. Kan tadi ibu udah bilang nggak boleh minum susu itu, tapi Ajupinya bandel malah ngabisin susu itu tanpa seizin ibu. Iya bu, Ajupi nyesel, maafin ya. Iya ibu maafin, jangan diulangi lagi ya. Lain kali nggak boleh maksa kalau yang punya nggak ngijinin. Aha. Ya siap bu. Ya udah, yuk sekarang kita mandi sore dulu. Gak mau acem gini. Mandi.